Oke, kita lanjut. Ini di part kedua. Siapa yang batuk? Kok ini yang... Nah, ini kayak pengen diambil. Ini yang batuk. Nah, katanya... Di marmer ini ada yang nempel? Enggak sih. Cuman, ada nggak yang lagi berdiri di atas gitu? Enggak sih, cuman... Ngintip-ngintip? Tadi pas Mas Dian sana, itu ada yang lari ke sini. Cuma saya nggak tahu. Orang kali ya? Orang? Ada tim nggak sih di sini? Manusia maksudnya? Oh, tuh, ada yang shh, gitu siapa? Kayak pakai helm gitu. Kok gue dengar berarti? Iya, gue juga dengar. Gitu. Siapa ini? Itu? Sini nih. Tadi gue juga dengar gitu. Nah, ini adem banget nih. Oh, ada tangga. Katanya ya, kata yang jaga di sini. Kalau bisa jangan ke sini katanya. Gitu. Karena suka banyak yang kesurupan kalau di sini. Bianca mau lihat enggak? Tadi kan aku susah. Coba aku siapa tahu kamu juga susah. Entar aku bisa tidur. Soalnya ada yang ke arah sana berjalan kayak sini kayak ini lari atau apa gitu. Pakai apa? Pekerja gitu loh. Oh, helm. Oh, warna kuning. Orang kelihatan, cuma badannya sih hitam semua. Nah. Tadi dengar dari daerah sini. Ini enggak ada orang. Oke, baiknya. Ini dibantu saya ya, saya. Itu seperti kayak ngasih ngajak ngobrol, ngajak komunikasi. Dia bilang gini, ada 5 yang sama seperti saya. Nasibnya. Pekerja juga. Wah, pekerja juga berarti. Oh iya, pekerja ya. Pekerja pembangunan kali itu pakai helm. Meninggal jatuh. Oh. Iya. Yang satu ini robek segini tulang. Yang satu lagi itu ini hancur banget kepala. Yang satu lagi perutnya selebihnya lagi nggak kelihatan. Cuma helm-helmnya aja. Dengar gak? Ada yang ketawa? Ada yang dengar tadi? Ada suara ketawa, cuma gak suara ketawa laki-laki gitu. Ini kenapa binatang-binatang jadi heboh gitu ya? Perasaan tadi enggak? Biasanya respon yang gaya-gaya itu. Jangan deket-deket tangga ya. Ntar didorong. Kalau ini bisa di... Ini semua. Kenapa? Jadi kayak di sini ya, di ranting ini, di daun ini, yang goyang sendiri itu, kayak ini goyang sendiri, itu ada satu wujud, sosok, itu masih lengkap seperti manusia. Coba ini putih, semua putih pucat gitu ya, pucat. Dengan, apa namanya, kepalanya yang juga copot. Apa ya, hancur gitu kayak timpal sesuatu. Yang daun yang gerak sendiri itu, nah itu di depan. Dan dia hanya dia nggak minta apa-apa, hanya nyuruh kita agak menjauh dari sini. Terus minta didoakan. Cuman sayang karena kondisinya dia nggak kabur ya, masih ada di situ. Jadi kalau misalnya kita bisa diajak komunikasi lebih bagus. Di sini ada dari awal saya masuk sini banyak banget kuntilanak, banyak banget. Jadi kenapa saya bilang kuntilanaknya baju putih semua, rambutnya panjang gitu ya, kayak film saya sebelumnya gitu ya. Wow. Jadi dulu kalau di nak saya kan ini kumpulan cerita pengalaman saya nyata orang-orang tuh kita sharingin. Nah, ingat saya sih pernah ada cerita yang cerita di sini. Jadi kadang si tempat ini sering dipakai buat foto-foto, buat prewed, gitu konsep-konsep industri yang belum jadi lah. Finish gitu. Terus suatu hari gak apa-apa mbak, biarin aja mbak, soke-soke kasihan. Nah, suatu hari lagi ada pemotretan malam, karena dia mau ambil konsep melihat jalan atau di daerah gitu.
Terus kita ikuti dia atau berapa, selesai, beres-beres sama, mereka fotonya di atas itu. Fotonya? Iya, kan ini ada, ada lahan lagi tuh di atas. Setelah mereka foto dari sana, selesai. Lewat tangga, ada dalamnya. Beres, mereka turun, ketinggalan nih bang. Naik lagi ke atas sana. Terus di lorong-lorong yang kayaknya tadi kita sempat lihat gitu, dia lihat ada orang juga nih jalan, cewek. Oh mungkin lagi ada yang foto lagi atau gimana, karena dia bajunya putih, dia pikir pakai dress wedding gitu lah. Oh udah, dia jalan, terus teman-teman udah balik mobil, dia terus dia ngeliat si cewek itu berdiri di daerah sini. Terus dia bilang, oh masih ada orang makan. Terus loncat tuh ceweknya. Selanjutnya hilang. Jelas lagi. Cewek. Malas juga ya. Itu malam tuh ya? Malam. Mungkin nggak terlalu malam lah. Sekitar maghrib. Oh jam 8. Iya. Jam 8-an gitu. Ngadi-ngadi sih foto malam-malam. Kaget banget. Nah karena tadi sempat ngomong juga kan cewek gitu ya, netpun apalagi bahasanya, mungkin ya salah satu yang dilihat sama orang itu salah satu mereka itu. Ini kan sudah ada ruangan, ada tempat perlengkapan kayak layaknya hotel lah ya, ada kasur segala macam. Artinya kalau ruangan kosong udah bertahun-tahun terus ada perlengkapan itu, udah pasti akan dihuni sama yang seseorang, energi lah ya, sesuatu lah ya. Jadi kan itu juga ya kan, kasur juga sama kan. Iya, kalau sudah misalnya lagi kita keluar nih, keluar kota, terus sempat tidur tuh, kita diemnya 3 hari 7 hari gak ditidur. Katanya sih konon itu tuh ditempatin sama yang lain, jadi ketika kita tidur tindihan lah atau ada satu mimpi aneh. Gue ada satu pertanyaan nih, bahas masalah kasur hotel gitu. Dulu gue pernah ke Jogja, kerjaan lah biasa. Terus gue sama asisten gue, kita tidur di satu kamar yang double bed, twin tidur. Ya udah tidur aja biasa, besok pagi kerja. Terus ya ini orang ngorok, abis itu ngigo, ngigonya bahasa Jawa, ngomong bukan orang Jawa, orang Makassar. Gue tuh polos-polos aja kayak ganggu lah gitu-gitu. Besok pagi gue tanya, lu semalam lu ngomong bahasa Jawa? Ah yang bener mas, aku nggak bisa ngomong bahasa Jawa. Gini gitu-gitu, nah itu berarti apa tuh? Ya. Kemasukan gitu kan? Iya. Kayaknya sih. Tapi untungnya gue bego gitu ya. Ah gitu-gitu. Dia berarti ingin menyampaikan sesuatu kan? Iya, itu bisa jadi karena dia kemasukan dan kondisi emang ketika tidur tuh kan sukma kita kan keluar. Ketika dia kemasukan dengan sosok yang ada di sana, mulai tuh ngomong bahasa Jawa. Nah, dia kalau mau ngomong gitu berarti dia ingin menyampaikan sesuatu dong, atau cuma sekedar ngomong aja? Bisa jadi itu seperti itu. Yang kedua karena marah aja. Biasanya sih ada sesuatu yang bertentangan sama dia gitu. Tabrakan. Energi itu ya? Mungkin tempat itu panggonan unit juga. Mungkin. Maybe ya di Jogja kan lumayan ya. Lumayan tempat-tempatnya ada. Makanya kalau tempat tidur suka dikasih satu lidi kan. Digaplok gitu. Kan itu kalau dipanggilin lah, kalau dilipat panggonan wingit itu kan kisah nyata ya. Itu kan kisah nyata. Tadi saya sempat baca-baca, saya tahu juga tentang itu dan dapatlah kisah itu, cerita tentang itu dan coba WhatsApp teman yang anggota yang di sana di Semarang. Oh iya, diceritain lah. Jadi itu tuh memang sih ada unsur sugihannya, sugihan perjanjian. Nah, sosoknya itu seperti ini mbak. Jadi kalau dibilang kaki ya, dia itu kakinya itu seperti kayak ayam, kayak kaki ayam. Ceker gitu. Tapi dia perempuan nenek gitu. Dan apa namanya? Ini sosok yang bicara ya, tentang itu ya, kisah nyatanya kejadian perjanjian itunya ya. Terus dia punya si ininya itu belah dua kan, jadi sininya itu ada batoknya belah dua. Dua seperti itu dan sini pucet dengan mukanya dan mulutnya yang lebar banget.
Nah, ini sosok yang memang biasa dicari orang untuk kebutuhan tertentu. Hmm. Tapi ya resikonya pasti ada. Nah, tempat itu ditaruh gitu aja. diisi sama sosok tersebut. Dan ini saya kayak langsung kontak ya. Langsung kayak ada yang ada komunikasi. Dipanggil sosoknya. Bisa dipanggil? Bisa aja. Dari Semarang itu? Pegangin tangan saya, dua-duanya. Masih di bahasa apa ini? Boleh? Bisa aja. Jadi nggak ada batasan waktu ya, tempat ya, kalau masalah dengan makhluk seperti itu. Jadi kapan pun bisa kita gitu. Ini pasti agak-agak rame. Agak rame. Pegang tangannya. Apa? Oh, coba panggil sosok yang sih. Ini kita tahan atau kita biarin? Tahan aja, tahan. Terus tenang, tenang. Bahasa Jawa enggak? Yang bisa bahasa Jawa enggak bisa gue. Jenenge sapa? Nah, jenenge sampean sapa? Mbah Suro. Mbah Suro Kencono. Sampean kenapa? Sampean kenapa datang? Kita ndak panggil, kenapa sampean datang? Lapar. Sampean mau makan. Janji apa? Janjinya apa? Mangan. Janji? Jangan ke situ, nanti jatuh itu, bahaya. Aku... gak ada janji apa-apa. Salah orang. Bukan kita. Udah wangi kita mah. Gak berani. Mbah datang sendiri ke sini. Jauh-jauh. Mbah duduk ya. Sampun nge. Sampun. Matur nuwun ya, sudah sampean kesini. Mohon izin ini ya. Yes. Muli, Mbak. Muli, Mbak. Saya agak susah ya terjemahin bahasa dia. Jadi Jawanya itu bukan Jawa umum kayaknya. Jadi kalau kita di Sunda itu ada istilah Sunda Buhun. Ini Jawanya itu Jawa beda gitu. Jadi lidah ini kaku ketika dia ngomong apa. Jadi saya itu agak susah untuk jawabnya. Tapi tadi sempat ditanya Luna namanya Mbah Suro. Mbah Suro Kencono. Surya Kencana ya, Suro Kencono apa itu? Nah,
ini nggak satu kan yang seperti itu. Jadi kalau kita mau melakukan ritual khusus untuk sesuatu hajat yang memang kuat ya, untuk cakupannya luas, ternyata ada ritualnya untuk manggil sosok ini. Nah, pasti ada kejadian kan. Salah satunya itu ngasih makan. Nah, ketika dia nggak dikasih makan, jadi biarin gitu aja. Akhirnya dia nyari kemana-mana. Dia akan nyari, dia akan cari siapapun yang sekiranya menurut dia, oh target dia ini, ya udah dengan cara apapun, bisa di jalan, bisa sakit, bisa segala macam. Saya ternyata awalnya nggak yakin kita bisa manggil. Ternyata yang dari saya kontak langsung bisa narik. Nah ini tuh ternyata bukan satu, dan jadi seperti itu banyak. Cuma kalau kita simpan pada tempat dan diritualin terus, kita puja terus, kita kasih makan terus untuk kekayaan, ya jadinya akan kuat kan. Makanan itu apa? Apa? Nah, macam-macam kan. Kalau yang saya tahu ada yang pada malam tertentu, nggak setiap saat ya, setahun itu bisa berapa kali dia pakai darah ayam semacam itu, terus pakai ada khusus itu. Ada juga yang nggak seperti itu, macam-macam. Ini real ya, dalam artian film ini bisa jadi akan sangat-sangat membuat kita nonton tuh hawanya tuh terasa gitu, hawa horornya, karena sosok seperti ini nggak satu, bisa dimanapun ada. Dan mungkin apa yang akhirnya di filmin sama bangunan mimik ini mungkin masih terjadi di zaman sekarang, masih. Dan saya pernah masuk dan saya pernah lihat sosok yang sama ini, dan ini gila banget sih, di filmin gitu loh. Yang 30 kayak apa? November berarti ya, jangan sampai nggak nonton. Ini kita lagi ekspor gini, itu kepanggil. Sebenarnya nggak niat panggil, cuma ingin menggambarkan aja tadinya. Ternyata bisa kepanggil karena yang gitu nggak mandang tempat di mana jawa tongganya. Bahkan kalau misalnya ngomongin ilmu santet atau apapun kan, itu bisa orangnya di mana, dikirimnya kemana, seperti itu. Dan jadi jangan sampai nggak nonton panggungan mingit tanggal 30 November di seluruh bioskop nih. Kalau saya pribadi ngasih taunya mungkin gini, ini pribadi ya, jadi yang saya lihat ini film berisi ya. Jadi yang namanya pecinta film horor, nonton ini benar-benar akan mengalami sensasi yang berbeda, karena yang ditonton itu adalah sosok yang memang asli ada terus diangkat ke film, dan wujudnya hampir sama. Kayak gitu kan? Masih berkeliaran gitu istilahnya si sosok itu gitu ya. Menarik. Gila ya. Terima kasih. Thank you. Teman-teman, thank you. Terima kasih. Thank you.